ada program iftar Ramadan yang bertemakan Imarah Ramadan 14:36 Hijrah, okay, yang dianjurkan oleh KKS dengan kerjasama pertama KKS, kedua IM4U, ketiga counseling, keempat apa lagi bahagian sukarelawan. Keseluruhan kos untuk membiayai program ni RM3,500 termasuk malam nanti berbuka puasa yang melibatkan lebih kurang 200 orang, khusus kepada pelajar JKA dan ada jemputan luar. Program ni kita jalankan untuk menyemarakkan ataupun memeriahkan lagi sambutan kita bulan Ramadan ni. Di samping kita nak menyemarakkan semangat kerjasama antara pelajar dan juga staf Politeknik Melaka. Kakak rasa bangga sebab masih lagi dijemput untuk menghadiri aktiviti yang dilakukan di Politeknik. Perasaan apa? Gembira lah. Ramadan bulan Al-Quran mendidik jiwaku menyuburkan iman ku harapkan terus. Alhamdulillah, objektif kita dalam mengadakan majlis iftar pada bulan Ramadan ni adalah di antaranya kita mewujudkan suasana Ramadan, di mana kita bekerjasama di antara pensyarah dan juga pelajar dalam menyediakan bubur lambuk seperti mana yang kita dapat edarkan kepada pelajar dan juga staf. Dan di sini juga kita dapat mengamalkan yang mana hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana sekiranya kita dapat menyediakan juadah buka puasa kepada orang yang berpuasa, insyaallah Allah Taala akan mengampunkan kita dan juga kita akan mendapat pahala pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangkan pahala mereka. Hadirmu hidupkan suram di jiwaku dan